Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat? Okey. Petang ni aktiviti dia menahan tajur . Tajur BEM macam biasalah, umpan keli. Saya tahan 2-3 kan. Lepas tu tengok pagi esoklah hasil dia. Hari ni arang saya nak tahan umpan keli juga. Arang ada 2 ke 3 ya saja. Sebab ada 3 arang, yang satu tu batu dia lekat. Jadi kalau dapat angkat ni kan, boleh tahan 3 arang hari ni, petang ni. Okey, seperti biasa kita tengok umpan dia. Umpan untuk tajur BEM ni ada saya beli 3 kilo ikan keli. Kali ni kecil sikit. Kita cari yang kecil lah pula. Kita guna umpan kecil. Ni dia. Kali ni keli dia kecil sikit. Yang ni mungkin lah dalam 8 ekor tu. 7 ekor, 8 ekor sekilo. Yang ni ikan keli kecil ni biasa BEM ambil ni kecil juga. Kebiasaannya lah. Okey. Seperti biasa . Tanpa buang masa, kita terus pergi tahan tajur. Hari pun dah 6.30 petang . 6.30 petang. Jadi saya tahan 2-3. Kita jumpa pagi esok . Kita tengok hasil dia. Petang Jumaat sahabat. Biasalah cuti ni barulah boleh menahan tajur BEM. Tajur bau kuning saya tak cuba tahan lagi ni. MAZ tahan tak? Tak ada, tak banyak. Okey, kita terus. Benda MAZ buat ni. Taklah orang dapat parti kayangan. Oh, dekat atas pokok. Dekat atas pokok duduknya. Dari 4 kilo. Tak perasa sahabat duduk atas pokok tu. Kalau nampak. Ingat dia menahan tahu. 4 kilo. Kita pusing dah tengok. Pusing tengok. Orang berusaha nak dapat ke parti. Baru ni dapat parti buah. Umpan buara. Ada atas pokok lagi ke? Patut dalam bot tak ada. Bukan senang sahabat. Nak mendapat ke ikan. Tinggi tu. Kalau nampak lah. Tu dia. Ada muzum lah. Kalau nak tengok orang banyak pokok ara ni. Muzum nampak lato-lato kah? Tadi pati kayangan dapat ke dia. Mantap. Mantap. Ambil video lah duk manjat tu. Kamera tinggal dalam buk tu. Ambil video lah banyak pokok. Komen orang pulak kah? Komen. Orang ara pun. Tanya tak ada konten ni. Gitulah. Okey sahabat. Umpan keli tak menahan lagi ni. Satu pun tak sangkut lagi. Hari semakin senja. Okey, kita terus lah menahan. Tajur yang pertama dekat sini sahabat. Kita adjust tali air surut ni. Kita adjust tali bagi dia dalam sikit. Lepas pada pertandingan tu saya tak menahan dah sahabat. Air tak cantik besar. Ni barulah saya tahan semula.
Ayam tak pilih dah. Umpan bersama ni. Sama besar je. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil lah. Tajuk yang pertama sahabat. Tajuk yang kedua ni, dia tahan tempat gelap sikit. Haa, dia memang gelap lah sini. Duduk buah pokok. Ini tajuk yang kedua. Hari ini ada 18 tajuk semuanya nak tahan. Alhamdulillah tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Semoga ada hasil pagi esok. Tajuk yang ketiga. Hai, sekejap besar, sekejap surut. Payah nak cari konten sahabat. Hari dekat pukul 7 ni. Tu yang gelap sikit ni. Hampir-hampir pukul 7 malam. Kasih tajam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tajuk yang ketiga dan yang terakhirlah dalam video ni. Saya tunjuk. Lepas tu saya tak tunjuk lagi. Haa, ini dia. Okey sahabat. Kita jumpa pagi esok lah. Kita tengok hasil daripada tajuk yang saya tahan ni. Haa, saya nak tunjuk pun jadi lambat pula lah. Haa ni. Kalau saya nak tunjuk saya tahan semua, dia lambat sikit. Ada? Bewok. Bewok kena tahu. Ha, tahu. Buara. Ha. Lain macam. Ada lagi? Ha? Bewok yang ada lagi? Ha? Ada lagi. Malah-malah tengok. Bewok. Lari dikat tu. Hai, mencabut pula tempat. Oh. Teluk. Okey sahabat, kita jumpa pagi esok.
Malah nak pergi tengok tajuk MAZ kena biawak tadi. Biawak je pun. Okey. Jumpa pagi esok. Okey, sahabat. Saya tunjuk satu contoh. Arai. Arai. Saya umpan. Jengkeli. Ni mata besar sikit ni. Ni mata nombor 5. Ni mata nombor 6. Besar sikit lah. Saya buat dua mata. Saya tunjuk satu cara. Sangkut dia tu. Kena nak tahan ikan. Kena gak. Okey juga ni. Cara ni. Tak nampak. Temu'ah sahabat. Tak nampak. Cara nak pasang umpan. Untuk arai umpan ikan yang keli. Ini kita pendekkan sikit. Jangan panjang-panjang. Pendekkan. Seberapa boleh pendek. Kat belah atas ni. Jadi pendek sikit. Okey sahabat. Kita cari ikan keli paling kecil sekali. Okey, saya tak tunjuk. Masuk umpan tu. Okey, dia jadi macam ni. Dia dah lari. Kepala dia ke bawah. Kepala dia ke bawah. Sepatutnya tali ni kena kasar lagi. Tapi saya dah tak ada tali yang kasar. Kalau nak umpan ikan keli, takut ikan besar ambil. Umpan ikan ni pating pun makan sahabat. Pati buah. Pati kayangan. Makan. Hari ini malas nak cari ulat bangku. Kita umpan ikan keli. Nampak ke cara tadi? Minta-minta nampak ya. Macam biasalah kita letak ke tengah sungai. Batu arai kita ni. Ikan besar ni duduk tengah. Ikan kecil duduk tepi. Okey. Ini kalau tempat ada kerak ni makan ni. Ikan keli ni. Ni dia. Sepatut tali ni dia tak panjang sahabat. Dia pendek je. Sepatut tali tu pendek. Tali. Tempat mata tu ya. Kalau panjang dia ikan mudah bawa berbelik. Okey.
Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat. Ini yang ditunggu-tunggu. Pagi ni nak menengok tajuk BAM. Umpai ikan keli yang saya tahan petang semalam. Kita tengok ada hasil ke tidak hari ni. Okey sahabat. Hari ni kita tengok petanda dia, penanda air ada kat bawah. Air naik sikit hari ni. Kita tengok kat situ ya. Kat situ semalam dia ada dua tangga. Tu tangga jeti lama sahabat. Maknanya itu dah nak tenggelam tanda tu. Jeti tu, tangga tu jeti, maknanya air naik. Air naik dan keruh sikit. Okey. Tanpa buang masa, kita terus pergi tengok tajuk BEM yang saya tahan petang malam. Kita ambil balik. Boleh umpan mula. Hai. Tak ada. Tak ada, macam ada ikan lagi terlepas ke? Ikan BAM ke ikan keli? Tengok macam laju. Terlepas kot ikan ni. Bau. Bau. Kalau bau ikan merah dia kuat. Ini dia slow. Tak ada rezeki kot. Nampak macam umpan je. Tapi sekali dia tarik tadi laju. Olah. Terus terlepas. Okey. Ini tajuk yang pertama. Kita tengok tajuk yang seterusnya sahabat. Ada umpan ikan keli. Kita tengok ada hasil ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan keli semalam ni. Tak perlu buat umpan. Mati ikan ni. Mati dia payah sikit kena tak? Dia nak ikan keli ni hidup. Okey. MLZ punya. Kita tengok ikan benda.
Oh, bergegar. Oh. Bergegar. Oh, bergegar. Oh. Kasar ni. Oh, jauh sangat berhentinya. Oh. Jauh, tunggu. Berhenti. Hampir rentu ni. Hampir rentu, okey lagi. Ini yang betul-betul rentu ni. Hai, weh. Tebih paginya. Hampir-hampir rentu. Hui, kasar tu. Oh. Oh. Oh, melipat bau. Bau kuning. Weh. Hui, 7 kilo ada ni. Mana hasil? Inilah baru sekau. Aduh. Betul. Ada lah bau tadi ni. Nauk lah. Beti jarum nak bau. Ya, ya panjat pokok arus malam ni hasil? Tak ada hasil. Tak ada. Mujur lah ya sekau. Hmm, aduh. Sekau menarik. Oh, hanya nak pulak. Mana kena kah? Mana tak nampak? Aduh. Aduh. Aduh, kawan ni lagi ya? Asyik menarik. Seko pun tak ada. Oh, iyalah. Kau ekor merah sejening aja ni banyak jening dah. Tuah. Lawa pun tak ada. Ai. Kau betul. Biasa lawa lah bodoh. Kau macam apa video dah tak jumpa? Dia cukup jelek je tak? Tak tahu nak tengok hasil dia. Okey sahabat, semua perkara dah menengok ni. Kumpau. Jadi tak tahulah konten nak puh ke tidak. Jadi tak jadi lah. Tak menjadi. Kamu cari cukup aku. Jadi juga. Aduh. Amazik dah juga. Rasak hari ni rentau dah gaya. Bau kuning. Aduh. Oh. Dari jauh ada kena ikan tapi dah timbul sahabat. Ah, umpan baru ni kumpau. Umpan apa? Ah, ikan keli baru ni untuk tajam bawah kamera kumpau. Lepas tu saya balik Kelangi. Petang Sabtu balik Kelangi. Ha, oh, timbul dah ikan. Macam benda timbul ni. Hujur jengkua je. Tahan lah sikit. Kalau pati timbul tak tahu lah. Jengkua timbul kalau tak tengok. Tidur kat Kelangi. Petang baru tengok. Pagi Sabtu saya tengok. Lepas tu petang Ahad pula. Baru tengok. Air suruk ni ada jengkua. Tapi sayanglah dah timbul. Timbul ikan. Oh, jari nenci ni. Biasanya. Tak dapat pulak ngambil. Biasanya kasar. Kata saiz nenci ni jari. Gulung. Ni tak boleh makan ni sahabat. Kilo dia ni. Dah timbul. Nak sebaik. Bukan patih. Kalau patih. Galak lah. Ni tak tengok. Petang dengan
pagi je ni. Dia tak besar sangat tapi dia ada lah. Dia bau dah, sahabat. Tak boleh dah nak buat benda dah ni. Kejengkur. Botok. Kena buah makan dia biar. Nak ambil je, tak boleh dah. Hari ni cari ulat bangku saja atas harang. Esok Isnin dah kerja, sahabat. Video lama dah ni, seminggu lah. Seminggu lebih tak ada video. Tak hantar jauh bawa kamera. Hari Jumaat. Lepas hari Sabtu pagi tengok tak ada. Kumpau. Gulo jari ni. Okey sahabat, nak bela jari tu. Puas juga nak bela ni. Hari ni nak cari pula bangku saja nak tahan 3 hari ni. Tengok petang esok lah balik kerja. Kalau ada hasil. Okey. Tengok arah sahabat. Arah ni umpan ikan keli pun ni tak habis ya. Ini saya tengok kali kedua ni. Nak umpan baru. Cuba umpan baru. Ikan keli baru ni tak habis. Dia dah mati. Ada hasil. Biasa ada juga ikan makan. Patin ya. Patin makan juga ikan mati. Oh ni bersih ni. Oh nampak dah serai. Berapa hari ni? Tak menengok. Oh ada gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tapi tak melawan. Tak melawan sebab. Gohok. Oh gohok dah nak mati dah. Lama sangat kena. Okey, dia sambar ni. Dua kali mata. Tak lekat pada mulut pun. Alhamdulillah, rezeki. Gok. Tadi jari busuk. Ini nak mati dah ni. Sebab tahan pagi. Tahan petang Jumaat. Pagi Sabtu tengok. Lepas tu petang Ahad pulak. Tengok. Ikan pun dah nak mati dah. Nyawa-nyawa ikan dah. Tapi tak jadi macam tadi lah. Tadi dia busuk tu. Ini tak apa nak melawan dah. Ini dia sahabat. Alhamdulillah. Rezeki. Kuat lagi. Dia makan ikan juga sahabat. Dia makan ikan dah mati. Bukan ikan hidup je dia makan. Ikan mati pun dia makan. Ni nak umpan ikan keli. Ikut rezeki lah umpan keli ni. Keli belon baru ni beli. Alhamdulillah ada juga hasil ya. Kita umpan je ikut rezeki lah. Masa ikan kurang ni, kalau tak tahan tak dapat lalu. Macam itu ya sahabat. Tahan dua mata. Mana tahu bawa ikan merah nak makan arang pulak.
Alhamdulillah. Tak kumpau juga. Umpang keli baru ni beli 3 kilo. 3 kilo beli ada juga hasil. Ada lagi 7 ekor lagi tu. Nak nah, bawa ke tengah sikit lah. Dia tak boleh tengah sangat juga dia sahabat kalau ikan keli ni. Dia tengah, tengah ni arus dia laju. Bila arus laju, ikan keli ni cepat mati. Tak lepas ke tengah. Ni dia. Cara saya melepas harang macam ni je. Penganyu tak berbuat lagi ni. Kita jangan letak ke tengah sangat. Kalau umpan ulat bangkur ke, umpan cengkerik boleh letak tengah air. Okey. Umpan dia. Semoga ada hasil lah. Ini petang esok lah pula tengok. Petang Sabtu tahan. Petang Isnin pula tengok. Okey. Tengok gorgong benda yang jatuh tubik dia tadi. Wow. Kena juga ke dia. Baru nak tahan di situ. Kena tubik ya, tadi. Tengok ada jatuh. Ini sebab sana jatuh kosong. Dia pun nak pecah dah tubik. Jawab halau. Esok tengok tau ke? Tengok tau ke pagi esok? Tau semua. Tidak, belah relay je. Daripada situ. Situ. Sampai ni situ. Kalau tak pelepas mana lah. Kalau nampak goyah. Dia nampak lalu tu goyah. Situ relay ada 3. 1 2 3. Oh, itu gohok. Ada lah gohok. Ngena agak umpai ke keli dah busuk. Tu umpul lah bangku. Okeylah. Tahan juga ini. Tak keli busuk. 10 kilo ada. Sampailah. Sampai. 7 8 kilo. Alhamdulillah sahabat. Ada juga hasil. Kalau tidak 2 ekor sahabat. Tapi seekor tu dah berbau lah. Dah busuk lah. Ini adalah dalam 1 kilo, 2 kilo, 3 ni. Lepas lah untuk beli umpan keli orang ni. 3 kilo. 3 kilo keli RM33. Tapi ada lagi 7 ekor tu. Saya dah tahan dah tadi. Itu ikut rezeki lah. Sebab tengok pun tengok petang esok. Tahan petang ni, petang esok pun nak tengok. Sebab bekerja ni. Begitulah. Waktu kerja, kita kena kerja lah. Masa free je. Cari ikan tapi kalau tak tahan, tak dapat lalu. Dahlah seminggu dah ni saya kumpau. Jadi saya tahan jugalah. Ikut rezeki lah. Kalau ada hasil, ada lah esok. Okey, sahabat. Terima kasih mana yang sudi menonton dia. Alhamdulillah. Sehingga berjumpa lagi lah di konten akan datang. Mana yang baru jumpa channel WTC Nizak Aliah ni, boleh subscribe, boleh like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi di konten akan datang. Bye bye. Minta maaf sahabat. Ada sambungan lagi sikit video ni. Sebab saya cakap tadi 1 kilo 2, 1 kilo 3. Jawapan dia 1 kilo 4. Lari lah 100 gram. 1 kilo 400. Ikan gohok tadi. Okey sahabat. Ini sambungan sikit lah. Penghujung dia.